Halo guys, ini dia Bentley Continental yang GTS. Ini lebih sporty ya dibandingkan yang varian Continental yang GT. Kuncinya kayak gini, dia sudah smart key seperti ini dengan logo Bentley ya. Kalau kita kunci, spion juga auto folding seperti ini. Kalau kita unlock, auto folding terbuka nanti ketika di kotak on. Kalau kita tahan unlocknya, bagasi bisa terbuka ya kayak gini. Kalau kita tahan lagi, bisa ditutup juga ya kayak gini. Tuh. Jadi bagasi bisa dibuka tutup langsung dari remote kayak gini. Untuk detail-detail headlamp, misalnya sini LED ya. Lampu utama sini dia proyektor LED kayak gini. Dia kristal ya. Lampu jauhnya suratnya bagian sini. Ini logo Bentley-nya, grill-nya kayak gini ya. Sama nih kayak di Continental yang GT. Ini ada kamera 360. Gak ada fog lamp ya. Nah ini velgnya beda nih. Ini motifnya kayak garnish gitu ya. Banyak Pirelli P0 All Season ya. Dengan profil ban dipakai 275-33ZR22. Dia 22 inci ya velgnya seperti ini. Di bawah sini dia hitam. Ini ada logo S-nya ya. Saya di sini spion. Spion hitam ini kemungkinan option ya. Jadi bisa di custom juga sebenarnya. Window lens itu dia black glossy. Dia ada panoramic roof ya. Dia juga option. Udah ada fitur radar. Handle sini dia model tarik. Atas sini dia hitam. Bawah sini dia semua bodi ini. Tentunya dengan smart key ya. Sekarang kita ke dalamnya. Di sini kaca juga dia sudah frameless, ya double glass ya. Untuk door trim sini baik glossy kayak gini. Door handle sini dia chrome. Finishingnya sini dia orange ya, sini hitam. Pasisi ya, Forino nih, all auto nih. Baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock nih buat penguncinya. Di sini central lock, electric mirror, sudah auto folding dengan pemanas spion. Ada motifnya ya, diamond kayak gini di door trim. Memory seat sini dia sudah slot nih dengan buat buka bagasi belakang. Ini speakernya sudah Bang & Olufsen ya speakernya. Ini siapa Bentley dengan tulisan S. Joknya sini elektrik, ada motronic lining, sliding. Ini buat nomor support ya kayak gini. Di sini juga ada register. Transmisi sini matic 2 pedal. Kap mesin buka-buka di sini ya, dia tuh ada di kiri. Ini ada saklar headlamp ya, yang sudah auto nih. Ada saklar fog lamp belakang dan ini buat ini ya, buat kalau misalkan kondisinya lagi hujan. Kisiasa kayak gini ya, chrome bisa digeser-geser. Untuk bahan dasar seperti ini dia soft touch kayak gini. Tadi smartkeynya kayak gini ya, nih. So, coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka. Sampai tekan pedal rem ya. Start ini stop di sini. Nyalain. Nah nih, jadi kita kerjain juga dia spionnya langsung terbuka ya. Ini karena dia ada opsi juga ya, yang kalau kita nyalain tuh dia nanti ini langsung terbuka. Kalau kita matiin dia juga bisa ditutup kayak gitu. Kayak gitu. Speedometer juga sama sih sebenarnya kayak yang di Continental GT. Dia full digital, ini ada detent time, shutter memory, rata-rata khususnya BBM gitu. Assistant driver, ada lap time, lap static, reduce, layout, ini ada speedometer sama tachometer bisa dibalik. Ini ada fitur ini ya, yang night mode, musik, note, dan GPS. Audi view kayak gini ya, tuh. Nih kayak gini, dia bisa dibesarkan. Ini buat reset trip. Ya, karena sini dia saklar wiper ya yang sudah auto nih, bisa ditentu waktunya. Ada prediksi temennya kayak gigi. Di sini ada tombol audition switch sama buat heating steering wheel ya, sama buat volume. Di kiri sini saklar lampu sen. Kalau di ini dia buat keeping assist ya, sama buat auto high beam. Ada lampu parking juga di situ. Ini ada prediksi untuk menurunkan gigi. Tombolnya sini buat MID ya. Di bawah sini dia ada pengaturan speed sama cruise control kayak gini. Yang sudah ada TV ya tentunya. Setirnya kayak gini, dia modelnya 3 palang. Maksudnya kayak gini.
jumlah airbag lengkap ya sampai ke pilar. Setir juga di sini jet kulit, dia warna hitam. Untuk pengatur setir di sini dia ini teleskopik, lengkap ya, elektrik semuanya nih kayak gini. Tuh. Setir sini udah di jet kulit ya kayak gini. Di sini chrome. Di sini enggak ada handgrip bagi yang pengemudi. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampunya sudah LED kayak gini dan card holder. Lampu baca kiri kanannya kayak gini. Tuh. Ini buat buka panoramic roof ya. Ini sebenarnya opsional sih, bukan standarnya nih. Dia kok mau tambah opsi kayak gini, dia juga bisa sih sebenarnya. Tuh. Ini panoramic roof-nya bisa dibuka tutup, ini lampu baca tengah kayak gini. Yang individu kayak gini. Sop yang tengah di sini sudah auto dimming. Ini sama sih entertainment system kayak gini. Ini ada night mode. Ini ada head up display kayak gini. Ini buat naikin turunin suspensi. Ambient light juga bisa diganti warnanya kayak gini. Tuh. Ini mode lighting brightness, TPMS, destination, favorite. Terus di sini ada navigasi, media, phone. Ada car juga nih, suspensi belakang bisa diatur ya. Ini ada spoiler bisa diangkat. Climate-nya kayak gini. AC di sini ya sama, dia digital juga nih. Dia dual zone. Jadi ada driver dan penumpang depan ini bisa atur saudara masing-masing. Di bawah sini ada apps, sound, setting. Ini driver manajemennya. Ada vehicle, central locking, lightning, seats, sasis, serving, and ini juga ada kayak gini ya. Tuh. Kurang lebih sama sih. Kayak gini, tuh. Ini buat komputer audio. Nanti kalau dimatiin tuh, dia bisa berputar dan ini bisa jadi nih ya. Jadi offset temperatur, ini kompas sama stopwatch kayak gini. Kalau mau dibalikin, tuh, kayak gini ya. Ini buat komputer audio. Ini ada jam analog, kisiasnya 2 biji. Tadi aslinya sini ya, digital yang akan berkontrol dan dia dual zone nih. Ini tempat-tempat dingin dia low ya. Paling panas yaitu 26 kayak gini. Nah, di sini dia cuma ada heater seat ya. Dia enggak ada cooler seat, tapi dia fleksibel tuh. Pengen bawah aja bisa, mau atas juga bisa nih kayak gini. Ini bosingnya nih. Ini sirkulasi udara, on off AC di sini. Ini rating parking brake di sini. Transmisi tadi ya, dia 7 speed 2 clutch dan kalau menurunkan mobilnya. Ini ada kamera mundur yang bisa diatur arah gasnya kayak gini nih. Matikan dulu. Nah, kayak gini. Untuk mode berkendara, dia juga ada sport, Bentley, comfort dan custom. Ini tadi ya buat naikin turunin spoiler belakang, ini buat matiin ID start stop, park assist dan PDC. Asal di sini ya, yang ngikutin irama. Ini tadi yang ambient-nya bisa diganti-ganti nih kayak gini. Sama di bawah ada dua cup holder dengan ini ya finishingnya di sini black gloss ini sama orange. Ini ada laci. Armrest di sini dia kulit. Bisa diangkat ya. Ini ada power outlet sama slot USB nih, type A sama AUX. Di sini buat ini ya, wireless saja nih. Tuh, sama kayak di Continental yang GT biasa. Di sini hitam. Joknya kulit ya. Dia kombinasi nih sama warna orange dengan tulisan S di headrestnya kayak gini. Seatbelt sini ya, cuma di sini nggak ada hand grip. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu nih yang sudah ready dengan card holder. Ini ada sisi penumpang depan, ini tulisan S-nya kayak gini. Laci di sini dia softening dan ada lampu tuh ya SD sama ini sama slot CD dan buat matiin passenger airbag kayak gitu. Ada bahan Bluetooth juga di situ, ini layout dari Dotrim. Oke, yuk kita ke bus kedua. Nah, untuk akses bus kedua dia sama. Dari sini ya, tinggal ditarik. Tuh. Nanti kursinya bisa maju sendiri kayak gini. Nah, di bus kedua dari Continental ini. Ini kalau ditarik. Nah,
dia bakal balik ke posisi yang semula. Cuman ini enggak terlalu lega ya. Ini agak ngepas juga nih. Settingnya 178, di sini enggak ada siapa pakai bagian driver. Di sini juga enggak ada ya di depan-depan nih. Ini ada dua buah cup holder sekaligus. Ini ya, slot USB kayak gini. Sama power outlet. Dia penggerak all-wheel drive ya, makanya masih ada channel juga nih. Dan ini layout dari dashboard dan dotrimnya Bentley Continental yang GTS nih ya. Tuh. Di sini cuma enggak ada hand grip. Ada seat belt, headrest cuma kiri kanan ya, adjustable. Di tengah sini enggak bisa jadi kursi nih karena dia cuma 4 seater. Tapi kaca belakang tetap bisa dibuka ya. Tuh, kayak gini. Headrest bass kedua saya mentok sih settingnya 178. Karena dia juga coupe ya. Yuk. Kita lihat ke bagasi belakang. Yuk. Yo, di sini juga sama nih. Ada ambient light dengan tulisan Bentley nih. Ini ada logonya juga situ kalau dibuka. Kaca itu juga sudah vakum. Ini buat buka tankinya minimal tahun 95 ya, tahun 98. Rem belakang di sini dia sudah cakram. Rem belakang sama ya, dia sudah ini kayak gini, tuh. Ini ada muffernya kayak gini. Kiri kanan, ini fog lamp belakang, tipenya nih ya, Bentley Continental GTS. Sini ada spoiler. Untuk buka bagasi di sini ya tinggal dipencet. Tadi juga ada ini ya. Nih kelupaan nih, kamera mundur sama lampu pertombar yang sudah LED. Space bagasi ketika kursi ditegakin ini masih lumayan besar ya, kayak gini. Dan di sini ada porter kayak gini. Ini ada ban serep ya, yang space saver. Gak tau nih space saver apa dia full size. Cuman di sini gak ada nih ya, gak ada storage lagi nih, karena dia di luar tuh gak ada ban serep. Cuman kalau space sini dia ada ban serep ya. Gak bisa dilipat ya kursinya nih, tapi dia ada subwoofer Bang & Olufsen. Ada lampu bagasi di situ, untuk nutup bagasinya di sini. Tinggal dipecat aja. Nah, ini dia desain di belakangnya server all Bentley Continental yang GTS nih ya. Di belakang sini cuma ada rear defogger sama hemostop lamp. Untuk sisi penumpang-penumpang juga sama kayak di driver. Dia joknya elektrik. Ada pengaturan reclining, knee sliding, register dan lumbar support kayak gini. Dan ini layout dari dashboardnya server all dari beberapa kayak gini, tuh. Buka kap mesin di sini ya, nih. Tinggal dipencet. Tuh. Untuk mesinnya ya 4000cc, Fry 8 ya. Ya twin turbo. Outputnya sama ya, dia 542 PS-an. Torsinya 770 Nm, dia twin turbo ya. Ini stud bar-nya untuk mesin di sini dia sudah dicat, termasuk kap mesin sama ya. Dia sudah dicat dan lengkap dengan peredam. Kap mesin sudah hidrolik sisinya kayak gini. Untuk drive tank dia apa penggerak all wheel drive. Oke, udah bikin video saya mengenai Bentley Continental yang GTS. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.